disampaikan. Kalau boleh ya Pak ya. Saya mewakili ibu. Iya. Kami butuh makan. Iya. Kami masih kecil-kecil. Iya. Di luar mati karena corona, di rumah kami mesti kelaparan Pak. Kita sama mati-mati juga. Karena nggak kasihan sama kami. Cicilan katanya boleh ditanggungkan, tidak ada penangguhan Pak. Boleh ditanggungkan ibu, tapi ibu bayar bunga katanya dan bayar pembayaran. Kami bayar dari mana? Kami bayar dari tadi lima. Kami juga ngerti buat kita. Buat kita bersama. Tapi kalau seperti ini kami nggak makan gimana Pak? Kalau ada solusi dari pemerintah, tolong kami bantu kami sembako buat makan Pak. Ya. Ibu tenang aja. Jadi itu keluar ibu nanti saya sampaikan ke kepala saya. Sampaikan kepala saya keluarnya nih para pedagang begini-begini. Ya. Sekarang siapa yang mau tanggung jawab? Nah, pedagang. Itu, Pak.